antara wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, mendidik dan mengajar dengan siapa seharusnya seorang anak itu berteman dan bersahabat. Ditekankan tentang masalah persahabatan, karena melalui persahabatan itu ada implikasinya. Kata pepatah Arab mengatakan, menjalas janas. Dengan siapa kita duduk, kita akan menjuai sifat dan karakter orang yang kita duduk dengannya. Luqman al-Hakim mengatakan kepada putranya, wahai putraku, duduk kamu dengan ulama, rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Maksudnya apa? Jangan tanggung-tanggung kalau duduk sama ulama itu. Jangan hanya sekedar duduk, duduk yang rapat dan ambil manfaat, dan jangan sekali-kali tinggalkan majlis dengan ulama. Apa sebabnya? Kita perlu duduk dengan orang-orang yang baik seperti orang-orang yang berilmu. Karena Allah itu akan menghidupkan hati seseorang dengan cahaya ilmu para ulama. Karena yuhil Allah wabulis zaman. Seperti mana Allah itu menghidupkan tanah dengan turunnya air.